warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ini kita akan mereview unit punya ini orang daerah sini. Jadi besok buat teman-teman kalau lewat daerah sini mungkin lihat sini. Ini mau buat wedding. Jadi ini kado ulang tahun buat wedding buat suami istri. Jadi ini nanti mobilnya akan dihias. Nah, buat teman-teman yang nanti tertarik sama mobil seperti ini bisa. Ini oh ya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya udah lama nggak upload video dan teman-teman banyak yang menanyakan baik lewat komentar maupun lewat WhatsApp bagaimana kabarnya dan gimana kelanjutannya seperti itu. Lanjutan dari NAP maksudnya. Nah, ini mohon maaf kemarin-kemarin kita jarang upload, tapi ini mulai ya insya Allah lah kita mulai rajin-rajin upload. Nah, unit ini warnanya merah candy, teman-teman. Warnanya merah candy dan yang spesial ini paket Sultan plus plusnya apa ini? Apa elang terbang? Lambudor banyak yang bilang seperti itu. Nah ini mungkin di kamera warnanya agak lebih orange ya, jadi warna candy-nya kurang kelihatan karena pertama pencahayaan mataharinya jamnya sudah agak mulai gelap. Yang kedua memang ini nggak pakai kamera yang biasanya karena kamera yang biasanya tadi jalan umurnya pas penuh dan kita mau diambil, jadi mau nggak mau kita harus take videonya seperti itu. Mohon maaf teman-teman dan langsung saja kita review ini ya. Dari depan yang kelihatan ya, dari depan ya jelas warnanya merah candy. Body kitnya kita pakai body kit drive 68, body kit drive 68, fog lamp angel eyes, tatakan plat JDM dan sudah dari depan. Oh ya, DRL, lampu DRL. Nah ini dari depan kita ambil seperti ini karena memang kalau warna yang udah ini konsepnya itu nggak banyak warna, jadi intinya merah sama hitam biar lebih garang gitu loh, nggak banyak chrome, nggak banyak inilah karena nanti kebanyakan warna dan nggak jadinya nanti imut-imut orang pinginnya yang kelihatan garang. Nah dari samping kita udah pakai velgnya semua, kita ring 17 ya, velg bekas, ban bekas, ini model black polish. Terus kalau cakramnya kita warnakan merah itu sudah good semua lah. Emblem CVTi dari samping, terus handle chrome, talang air, terus sudah ya. Dari samping mungkin kelihatan ini juga apa city view. Terus ini teman-teman ya, ini kuncinya kunci lipat ini model Innova Ribbon seperti ini ya. Terus nah dari belakang kita pakai spoiler TRD, spoiler TRD, logo Vios, logo TRD. Terus ini memang kita listnya kita warna hitam ya, listnya nggak kita kasih warna chrome karena konsepnya emang biar sedikit aja warna chrome-nya, jadi merah sama hitam gitu aja lah biar garang gitu loh seperti itu. Terus sedikit bawah kita pakai drive 68 dengan dua knalpot, ini dua-duanya nyala. Ini coba kita nyalakan. Kunci lipat seperti ini model Innova Ribbon, nanti biar tinggal diinikan sendiri di tukang kunci. Mm-hmm.
asing tapi enggak memekakan telinga, enggak ceter. Beda sama yang ini. Kita shoot dikit ini. Kalau yang ini sama kita. Gua kenal pot juga. Cuman ini suaranya oke, kembali. Cuman yang itu suaranya kalau kata orang Jawa gir ya. Jadi suaranya itu gimana ya, beda lah, bassnya beda. Memang ini lebih halus, kita bikin mas itu biar gak terlalu kasar ya, jadi gak gender. Terus kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam dari belakang aja ya, kita lihat. Dari belakang kita lihat interiornya sudah full dari bawah jok sampai atas. Ini kita pakaikan karpet nih. Otomatis power window sudah itu paten ya, apa namanya? Cover setir paten. Insyaallah harapannya rapi, lampu kolong karena ini siang-siang gak terlalu kelihatan. Parfum kita kasih bonus parfum. Terus dalam kita juga sudah cover semua. Handrem juga termasuk. Terima kasih buat teman-teman ini. Mohon maaf nih, baru kameramen. Ya, mohon dimaklumi. Ini kita udah lama nggak upload, kita upload. Semoga ke depan kita bakal lebih baik terus. Ya, seperti apa yang teman-teman inginkan, insya Allah kita kerjakan bisa. Seperti itu teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, kita coba lihat kita lihat benar ya. Itu kedua prima jasa lantam guys, kita ada 3 unit sama yang sana. Ada 3 unit prima jasa plat hitam, itu unit ready kita, itu tinggal upgrade teman-teman. Terus Kia Cerato kita ready 2 unit. Kia Cerato ada harga 65. Seperti itu udah full upgrade juga itu. Terima kasih itu teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.